Oke, kembali lagi di channel Papel Adventure. Udah sekian lama kita tidak bikin vlog, kita tidak bikin video tentang perjalanan, tentang profil, tentang vlog ke gunung-gunung. Terus ya udah lama banget lah. Nah, di video kali ini saya ingin pergi ke sebuah tempat yang indah dan bagus ya. Nah, tempatnya di Ciwidey bersama rekan-rekan seperjuangan. Nah, sekarang kita sedang istirahat dulu, padahal masih baru jalan banget, sambil nunggu temen kita yang masih ketinggalan. Ini kita menunggu di kaca-kaca, jadi kita ke Ciwideynya lewat kaca-kaca, lewat Sinangkerta bisa tembus Ciwidey. Biasanya kita ke Ciwidey itu suka jalan Soreang, arah Soreang, soalnya itu lebih enak juga ya, lurus lurus langsung nyampe Ciwidey lah. Nah, sekarang jalur yang kita tempuh lewat kaca-kaca dan saya baru pertama kali ke Ciwidey lewat jalan pintas seperti ini. Teman-teman yang lagi nunggu itu baru datang satu lagi, tinggal nunggu temen yang satunya lagi biar kita berangkatnya langsung bareng gitu. Masih di mana katanya Pak Ketu? Sang tadi ya. Masih di desa Tunggali. Aduh jauh atuh euy, lila nu mana ge? Masih di kecamatan Sinangkerta. Anjay. Ngaret pisan kuno, aduh parah tuh ulah ngaret. Ah. Dua lagu. 2021 2017. Pak Ketu, ya istirahat nu kasabaraha hiji. Istirahat nu kasabaraha hiji kadua. Bet. Beti. Kalem ya. Asal wae istirahatna euy. Jalanannya kalem. Asal rusuh kita healing. Bukan ngejar waktu. Anjay. Kita sudah sampai di Ciwidey, tepatnya di wisata Bukit Senyum Ciwidey yang ada di Ranca Bali. Ranca Bali. Nah, sini kita lagi istirahat dan makan karena tujuan yang akan kita tuju itu belum pasti. Jadi hanya berangkat saja ke Ciwidey, tapi nggak tahu dari Ciwidey ke mana. Jadi observasi tempat dong. Kita lihat, teman-teman. Saya sedang istirahat, ada yang makan, ada yang sholat, ada yang pacaran, ini cuman pacaran. Itu ada para jomblo. Nah, sini ada Pak Obet. Pak Obet sebagai Karang Taruna. Sebagai Karang Taruna. Sebagai Admiral. Admiral. Ya. Kita istirahat dulu ya. Nah, di situ lagi pada makan. Oke. Jadi abis dari sini kita kemana Pak? Kemana? Rencana pulang lagi. Oh ya, totong balik. Ban kayak nepi. Jadi ini teh belum pasti ya ketua ya? Belum. Belum pasti. Ini teh mau kemana? Cuman berangkat aja ke Ciwidey. Tentuin tempatnya di sini. Iya. Kita... Jadi observasi tempat. Ya, mana? Musyawarah dulu mau kemana?
Anjay. Ini dia kebun teh yang ada di Ciwidey, teman-teman. Udaranya sejuk, terus tempatnya enak ya, untuk sedikit rehat sejenak dalam kesibukan. Ya, di sini bisa jadilah obat stres ketika kita sedang sibuk dalam kerjaan, sibuk dengan tugas. Ya, Ciwidey lumayan lah, mantap. Oke. Habis dari sini kita mau ke Ciwidey yang arah sana ya. Sebenarnya di sini hanya istirahat, cuman sebentar, cuman saya ingin menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sini. Oke, teman-teman, kita langsung ke tempat berikutnya. Entah di mana saya belum tahu karena instruksi ada di teman-teman. Udah, kita jalan lagi, teman-teman. Ayo Pak Ketua, kita ke tempat berikutnya. Langsung jalan aja ya. Yeay, sampailah kita di tempat kedua, teman-teman. Nah, kayak gini tempatnya. Ini jalan Liliwaten Cianjur Selatan. Jadi rencananya kita di sini cuma foto-foto doang. Habis foto-foto, yang lain mau ngeem teh naon bahasa Indonesia teh? Berendam. Tapi saya emang enggak, bentar lagi saya pulang ya. Ya tuh, langsung foto-foto. Oke, terima kasih mungkin teman-teman videonya sampai sini dulu, kita mau pulang. Nah, teman-teman yang lain mau pada berendam dulu, cuman saya mau pulang. Jadi see you next time ya. Thank you untuk videografer kita Wahyu Pangestu dan Favela Adventure Mantap Goyang, selalu jaya, sukses selalu. Ya, teman-teman, saya pulang duluan ya. Oke. Belum. Ya, sip. Terima kasih atas waktunya. Siap, Pak Ketua. Saya pulang dulu ya. Titip anak-anak nanti ya. Siap. Sip. Ya, oke. Kita pulang, guys. See you next video, teman-teman.